Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Dah, kondisi Israel-Palestina kini semakin memanas, bos. Informasi dari PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa pun menyatakan bahwa Israel baru-baru ini meminta sebanyak 1,1 juta warga Palestina di Gaza pindah dalam waktu 24 jam demi keselamatan mereka. Ultimatum yang cukup-cukup mendebarkan, bos. PBB yang telah menerima informasi itu pada Kamis 12 Oktober malam kemarin pun mengaku khawatir karena desakan evakuasi warga Palestina ini bisa menjadi awal rencana bagi Israel untuk melakukan serangan darat Israel ke wilayah Gaza. Mari kita doakan agar hal ini jangan sampai terjadi, ya bos. Nah, kabar terbarunya terkait hal ini, desakan-desakan kepada negara kita pun mulai muncul dari berbagai pihak, bos. Di mana salah satunya dari dalam negeri muncul desakan untuk segera mengirimkan pasukan ke wilayah konflik Israel-Palestina tersebut. Cukup ngeri-ngeri sedap nih, bos. Selain itu, beberapa hari lalu Dubes Palestina pun juga mengucapkan terima kasih kepada Indonesia. Dan kini para WNI di tanah konflik itu pun bahkan juga didesak pemerintah kita untuk segera meninggalkan wilayah tersebut. Bahkan rute evakuasinya sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia, bos. Nah, lantas pertanyaannya, pasukan apakah yang diminta untuk dikirimkan ke Palestina ini, bos? Apakah untuk mendukung Palestina ataukah untuk mendukung Israel? Kemudian rute mana sajakah yang disiapkan pemerintah Indonesia untuk mengangkut para WNI dari wilayah konflik tersebut? Mari kita bahas semua berita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, kabar pertama datang dari negara kita Indonesia yang kini diminta untuk segera mengirimkan pasukan ke tanah konflik antara Palestina dengan Israel ini, bos. Konflik yang terjadi sejak dulu kala dan tak pernah selesai sampai saat ini. Ya, katanya sih kalau sempat Israel-Palestina damai, mitosnya maka akan kiamat, bos. Damai kok malah kiamat, ya kan? Bingung juga Mimin, bos. Oke, dikutip dari banyak sumber berita berikut. Pihak yang mendesak pemerintah kita untuk segera mengirimkan pasukan ini pun adalah dari pihak Partai Buruh Indonesia, bos. Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ini pun bahkan juga menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kedubes Amerika Serikat dan juga kantor perwakilan PBB di Indonesia terkait konflik Palestina-Israel. Di mana dalam orasinya, Partai Buruh ini pun meminta Presiden Jokowi untuk lebih aktif menyuarakan penghentian perang antara Palestina dan Israel. Presiden Partai Buruh yaitu Bapak Said Iqbal di Jakarta pada Selasa 10 Oktober 2023 kemarin pun mengatakan kepada Bapak Presiden Jokowi untuk mengirimkan pasukan perdamaian dalam perang Israel dan Palestina, ujar beliau. Nah, jadi permintaan pengerahan pasukan ini pun bukan untuk mendukung salah satu pihak, ya bos. Melainkan untuk menjadi juru damai alias mendamaikan konflik di wilayah sakral tersebut. Presiden Partai Buruh ini pun juga meminta Presiden Jokowi untuk bersama-sama mendorong adanya sidang keamanan di PBB terkait perang Palestina dan Israel. Nah, jadi kalau kirim pasukan ini pun sebenarnya kita Indonesia nggak bisa sembarangan, bos. Bisa-bisa dibilang pasukan ilegal, ya kan? Bergerak sendiri tanpa ada koordinasi dengan negara-negara lain ataupun PBB. Malahan bisa-bisa kita dicap pula nih, bos. Ikut campur konflik negara lain. Bahkan dicap mendukung salah satu pihak yang sedang berperang. Makanya, pengerahan pasukan ini pun harus di bawah naungan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, pertanyaannya PBB-nya kapan nih bergerak, ya kan, bos? Kok dari dulu cuma pernyataan-pernyataan doang, orang udah mau perang, pernyataan-pernyataan sikap baik dari dulu, ya kan? Cukup-cukup amsyong nih, bos. Oke, lanjut terkait hal ini, para WNI pun didesak untuk segera meninggalkan Israel dan Palestina, bos. Negara kita Indonesia pun akhirnya bergerak cepat. Kemlu Indonesia kini pun mulai menyiapkan rute evakuasi WNI di Gaza lewat Mesir sampai wilayah Yordania. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, Kementerian Luar Negeri Indonesia pun membeberkan bahwa proses evakuasi warga negara Indonesia di Palestina maupun Israel ini pun bakal melalui sejumlah rute, bos.
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI yaitu Bapak Juda Nugraha pun menjelaskan bahwa rute evakuasi itu akan melalui jalur darat maupun udara. Untuk jalur darat disebutkan akan melewati Aman, Yordania maupun kota Kairo di Mesir. Sementara jalur udara akan melewati penerbangan komersial menuju negara-negara ketiga. Negara ketiga ini pun maksudnya adalah negara-negara di luar Palestina dan Israel, bos. Dan situasi pun kini sepertinya semakin genting. Bapak Juda Nugraha pun menyampaikan bahwa total WNI yang ada di Palestina dan Israel saat ini mencapai 143 orang. Dan 10 diantaranya berada di jalur Gaza. Sementara 133 WNI lainnya tersebar di tepi barat, Yerusalem hingga bagian wilayah Safir. Nah, yang paling penting di evakuasi ini pun adalah 10 WNI di jalur Gaza ini, bos. Pasalnya Kemlu RI pun menyatakan bahwa wilayah inilah yang paling parah. Bahkan sudah ada warning dari Israel untuk segera mengosongkan wilayah tersebut. Namun sulitnya melakukan evakuasi di sini menurut Kemlu RI pun adalah hingga saat ini Israel masih terus membombardir Gaza. Ini yang paling sulit dilakukan untuk evakuasi, ujar Bapak Juda Nugraha. Nah, terkait hal ini mari kita doakan agar tim evakuasi dari Indonesia dapat segera masuk dan menyelamatkan para WNI di sana ya bos. Amin. Oke, lanjut. Sementara itu Duta Besar Palestina yaitu Bapak Juhair Al-Sun pun akhirnya mengucapkan terima kasih kepada negara kita Indonesia nih bos. Atas dukungan yang selama ini diberikan dalam konflik Palestina melawan Israel. Hal ini pun beliau sampaikan di hadapan wartawan saat ditemui di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta Pusat pada Selasa 10 Oktober 2023 kemarin. Dan pada saat itu beliau pun mengatakan, terima kasih untuk Indonesia dan semuanya. Insya Allah kami berdoa Palestina akan merdeka, ujar beliau menutup pernyataannya di Kedubes Palestina terkait eskalasi konflik Israel-Palestina pada pekan ini, bos. Beliau pun juga menyebut bahwa dukungan dari Indonesia itu datang tanpa henti, baik dari pemerintahannya maupun para warga negaranya atau rakyat-rakyatnya. Dan ia pun juga menyampaikan apresiasinya atas kerja keras Indonesia untuk mendukung Palestina di diplomasi tingkat tinggi. Bahkan menyebut Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Ibu Retno Marsudi yang membela Palestina di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-78 pada September 2023 kemarin, bos. Mantap, mantap, cos. Nah, mari kita doakan agar setelah ini PBB alias Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat turun tangan dengan menerjunkan pasukan perdamaian di tanah konflik tersebut agar konflik tidak menjadi semakin luas ya bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomex, Indo Magazines.